Jadi guys, di video kali ini aku mau jajanin bocil random. Tapi sebelum ngejajanin, aku bakal challenge mereka dulu buat mainin mesin capit yang nanti isinya tuh ada pola-pola yang berisikan uang-uang yang akan mereka dapatkan guys. Aku bakal kasih mereka 5 kesempatan dan berapapun yang mereka dapetin itu harus mereka habisin pokoknya guys. Aku jajaninnya di pasar hewan Sukahaji Bandung. Dan terserah mereka, pokoknya kalau misalnya udah ada budget mau beli apapun terserah mereka guys, asalkan budgetnya masuk. Tapi guys, sebelum video ini dimulai, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa buat di subscribe dulu guys. Aku makin cepat lagi 2 juta subscribersnya. Kalau di subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya guys. Let's go. Oke guys, video kali ini aku lagi di pasar burung Sukahaji. Dan sekarang kita mau challenge ya guys ya. Kita akan coba buat jajanin bocil. Tapi gak cuma sekedar jajanin, kita juga bakal ngasih dia tuh challenge juga sedikit pakai alat capit guys. Jadi alat capit udah kita siapin, ada di belakang guys. Sorry ini agak berantakan ya, karena di belakang kita udah nyiapin space gitu buat alat capitnya. Nah jadi alat capit ini udah aku sediain uang 50.000 sama 100.000. 50.000 itu berapa kontin? 7 ya? 8 ya? Iya 8. 100.000 7, pokoknya ada total kan 13 guys, jadi kayak 13 bola kita masukin ke sana, yang duanya lagi sama kita dikeluarin, dan aku juga jujur nggak tahu karena Adit yang masukin uang-uangnya, jadi yang 50.000 yang mana, 100.000 yang mana, aku juga nggak tahu. Nanti si bocilnya kita lihat dulu ada berapa bocil yang kita temukan, misalnya ada 2 bocil 3 bocil, terus sama aku bakal diatur kira-kira si bocilnya punya berapa kesempatan buat ngambil si capitannya guys. Ini udah jam 12-an, aku sengaja guys ya di hari Senin, kemarin sebenarnya hari Minggu kita sempat kesini cuman penuh banget, gila Adit ya, penuh banget, aku bener-bener kayak, aduh guys, kalau sepenuh ini kayak gak kondusif deh. Akhirnya kita cari hari Senin dan di jam bocil pulang guys. Jadi gak usah malam lagi, kita akan hunting bocil dulu ya guys ya. Kalau udah ada bocil nanti kita bakal videoin lagi guys. A few moments later. Oke guys, jadi kita menemukan nih orang yang ingin kita jajanin. Siapa namanya nih? Eki. Siapa? Eki. Eki ini? Rifki, ya. Kalian bersahabat? Iya. Pertanyaannya aneh gak sih? Jadi kita mau jajanin kalian nih sebenarnya nih. Tapi sebelum dijajanin, aku maunya kayak pakai challenge dulu, pakai mesin capit kayak gitu. Ntar kita kasih beberapa kesempatan deh buat kalian. Ntar di dalam mesin capitnya udah ada uang gitu. Ngerti gak maksudnya? Ngerti? Paham nih langsung guys. Tapi kita mau ambil dulu mesin capitnya, ada di mobil sih. Ini kalian ada keinginan pengen beli apa nih kalau kamu nih? Apa? Pingin anakan lakbet. Anakan lakbet? Ketularan leluhan-leluhan gitu ya? Kayak Iqbal. Kaya kamu suka nonton juga berarti? Oh guys, suka nonton. Kalau kamu pengennya apa? Gekko. Pengennya Gekko? Oke lah. Nanti kita akan coba buat wujudkan keinginan mereka. Tapi kita sekarang bakal challenge dulu. Yuk, ikut dulu yuk. Kita mau culik mereka guys ya. Oke guys, kita akan coba. Itu, aku udah ada mesin capitnya di sana. Kita masuk ke sini ya. Aku udah bilang juga nebeng. Kang, nebeng tempat ya Kang ya? Aduh, sangat amat baik nih ya. Ini kita ada challenge buat kalian nih. Jadi ini ada mesin capit, isinya ada uang. Aku kasih 5 koin deh, aku kasih 5 koin. Tapi 5 koin buat berdua nih. Nanti kalian supaya lebih bonding mereka guys, mereka supaya bagi-bagi sendiri aja nih. Cuman koinnya aku ada 5. Nih isinya ada yang 100.000 dan 50.000 isinya. Nah, kalau misalnya kalian jago, kalian bisa langsung ngambil dapat 2 sebenarnya. Kayak gitu, oke? Oke. Oke. Kang, ini kita main challenge ya. Dia lagi pengen lolohan sama Gekko. Di sini ada kan ya? Tuh ada jodohnya. Siapa tahu ntar jodohnya di sini lah. Nih, kita ngasih 5 koin. Siapa duluan nih yang mau main nih? Tapi ini 5 buat berdua, terserah dah ya. Oke, sok. Boleh main, guys. Kita akan lihat ya kira-kira mereka dapat berapa, guys ya. Ayo. Berdiskusi atau diskusi. Kita lihat. Sini, Dit, biar mereka lihat, Dit. Langsung berbunyi ya guys mesinnya ya, kita akan coba. Nah ini bisa dinaikin, diturunin ya kayak gini nih. Ini ada isinya juga, apakah? Apa itu tadi siapa namanya? Eki sama Rifki ya? Apakah Eki bisa mendapatkan? Oh guys, ternyata Eki agak sulit ya guys. Emang kita membuat challenge dulu nih. Kalau misalnya bisa, dia dapat 2 cuy. Oh nggak dapat. Ayo Ki, masih ada kesempatan Ki. Kira-kira dia akan dapat atau enggak nih, Ki? Dua-duanya Ki lagi bingung banget. Deg-degan. Deg-degan, guys. Dapat, guys. Dapat dia, guys. Oke. Okay. Dikesituin, Ki, ke sini. Oke. Okay. Terusnya diturunin ke bawah. Turunin ke bawah. Oke, okay, dapat, guys. Nah, ini berarti yang kamu dapat ya. Sip. Ini baru satu nih, guys. Nanti dibukanya belakangan nih. Sekarang kamu win. Kamu win. Oke, okay. Kita lihat ya kira-kira dia dapatnya apa, guys, ya. Kalian merasa seperti bocil tidak? Guys, kita lihat. Apakah dia akan mendapatkan apa yang dia mau, guys ya? Oke. Okay.
Coba aku kayak ya. Ah, nggak dapet. Naikin lagi ke atas. Nah, turunin lagi ke bawah. Oke, ih dapet kayaknya dia deh guys. Oke, sip. Dapet guys. Dapet guys. Oke, ini baru yang kedua ya. So, sekarang mau kamu lagi atau mau kamu? Oh ini gantian lagi, tag team guys, tag team guys. Oke guys, kita coba lihat ya. Berapakah yang dia dapatkan guys ya. Oke, dia mau ngincer yang mana nih. Oh, oke, dia mau ngincer yang itu guys. Seperti agak sulit ya untuk mengincer yang itu ya. Ini biar ada challenge Kang nih. Sepertinya dia agak sulit guys ya. Nah. Ini kalau misalnya suaranya udah mulai kencang, udah cepet itu dia udah mulai deg-degan nih. Kalau sekarang mah dia masih santai-santai. Eh dapet ya kayak gitu. Oh gak dapet guys. Ayo guys. Udah mulai guys. Udah. Guys, apakah dia bisa ya guys ya? Suara-suara, oh dapet guys. Ayo, suaranya. Sebelum dia selesai, belum. Ayo, dikit lagi. Ya, dapet guys. Dapet. Gimana? Dia diunjuri time, dia dapet. Ayo sekarang, come on lagi. Oke. Guys, kita ini kesempatan ketiga. Kita akan memberikan 5 kesempatan ya. Edit, ini masih ada kan bola-bolanya, Dit? Apa? Masih ada nggak bola-bolanya? Ada di tas. Oh, di bawah nggak sama Adit? Nggak di bawah ya? Bola-bolanya nggak ada lagi ya? Oh, ada di tas ya? Udah, nggak apa-apa lah yang ada di sini aja. Oh, ini langsung dapat 2, guys! Wah, enggak. Kalau misalnya kamu jago, kamu bisa dapat langsung 2. Kalau kamu dapat langsung 2, berarti hoki kamu seumur hidup terpakai. Oke, guys. Agak deketan sini, Dit. Sini. Coba ya, kita lihat ya. Ini juga mekanisme gimana-gimana kayak diajarin sama kita ya. Mereka langsung aja guys. Ah, menang dia langsung guys. Oke. Sip, oke. Sip. Oke, 1 koin lagi nih. 1 koin lagi mau siapa nih? Mau kamu atau mau kamu? Mau Iki atau mau Iki? Iki ya. Iki atau Iki? Iki. Iki. Doanya Kiki. Oke guys. Nah ini ya. Kita kasih 5 kesempatan ya. Aku sengaja ngasih ganjil supaya ntar mereka saling berkomunikasi dan saling berbagi guys ya. Sepertinya sih sudah mulai muda nih. Kamu udah merasa lebih jago belum? Belum. Ah dapat langsung guys. Oke deh. Langsung dapat ya guys. Oke. Oke, okay. Sip. Jagoannya makin jago. Oke, sekarang kita buka. Kita kira-kira dapatnya berapa? Aku juga nggak tahu dapatnya berapa ya. Boleh kita buka di sini deh. Oke, okay, kita buka ya. Coba Dit, sini Dit. Di sini boleh Dit. Wih, dapat 100.000. Dapat 50.000. Dapat berapa nih? Dapat 50.000. Oke, okay. Kamu dapat berapa nih? Dia hoki ya, dia dapatnya super well. Dapat 100.000. Satu lagi. 100. Benar, hoki banget ya. Jadi dapat berapa nih totalnya nih? 200. Ini kalian bagi 2 aja. Berarti 400 totalnya ya. Kalau 400 berarti 200 ewang lah. Kamu 200, kamu 200 ya. Oke, sok lah. Kita saling berbagi ya guys ya. Sip, 200 ewang. Nah, tadi kamu pengen apa? Gecko. Tadi kamu pengen apa? Anakan ini. Anakan apa? Lovebird ya. Udah, kita cari deh. Pokoknya 200 dihabisin ya. Dan hewannya harus dirawat dengan baik ya. Benar ya, harus dirawat ya. Oke, udah. Kita sekarang hunting hewannya guys ya. 200.000 ewang, kira-kira apa yang akan mereka beli? Yuk, stop. Oke, Rifki ya. Mau siapa duluan nih, jajan nih? Eki duluan aja. Kok dua-duanya saling menunjuk? Mau yang mana dulu nih, Ki? Rifki, Eki, Rifki. Ayo, sweet, siapa duluan? Sweet. Iya, ya. Nah, ada kamu duluan. So, kamu mau cari gecko? Ayo, kita cari gecko yuk. Kamu sebelumnya pernah pelihara gecko nggak? Pernah. Lagi melihara. Apa? Lagi melihara. Tapi ngerasa kurang gitu ya, jadi pengen nambah lagi gecko. Oke. Okay. Kang, ada gecko mana aja, Kang? Kamu pengennya gecko yang kayak gimana? Yang kecil atau yang besar atau yang gimana? Yang kecil aja. Yang kecil? Oke. Okay. Ini ada beberapa gecko juga di sini. Berapa harganya gecko? 125 tuh. Jadi kamu kalau misalnya beli yang kecil, kamu masih ada 75.000 lagi untuk jajan apapun lah, muter-muter dulu juga nggak apa-apa sih. Nih guys, ini adalah gecko-gecko. Tapi kamu ngerti nggak morph-morph kayak gitu? Kurang. Sama, aku juga nggak ngerti.
Kang Angga ngerti? Hah? Morp-morp kayak gitu ngerti? Gak ngerti juga. Ada tulisannya soalnya sini ya. Tuh, ada tulisannya guys di sini ya. Jadi buat teman-teman yang mau gecko, sebenarnya sih identitasnya jangan sampai hilang. Karena identitas ini tuh akan mengetahui gitu ini apa, keturunannya siapa kayak gitu. Ada yang kamu suka enggak? Yang ini. Oh, kamu suka yang ini. Oke. Kita buka dulu. Boleh buka, Kang? Boleh. Sini Dit, lihat Dit lebih detail Dit. Kita bakal coba buat lihat pilihan dia ya. Guys. Gunung ada deg-degnya. Guys. Tada! Wow. Ini apa tadi nama morph-nya? Nih guys, ini Blizzard PH Raptor. Maksudnya apa? Oh, nggak ngerti. Ya pokoknya ini morph-nya ya. Oke, jadi ini yang kamu ambil. Ini kan 125.000, masih ada sisa 75.000 lagi. Kamu beli apa? Udah kepikiran belum? Belum. Yaudah, kalau belum kepikiran, sambil si Eki aja dulu ya. Yaudah, ini kita ambil dulu, Kang. Kita ambil yang ini, Kang, ya. Mau langsung kamu pegang, gimana? Langsung pegang aja. Bayar dulu. Bayar dulu, guys. Oke, mau satu atau dua? Kalau 200.000 dapat dua, boleh nggak? Boleh. Boleh loh. Mau nggak kamu? Oh, mau. Yaudah, 200.000 dua. Boleh. Ambil lagi deh, ambil lagi deh. Ambil kamu pikirkan dulu. Kamu masih tetap pengen lolohan lovebird? Tuh guys, bocil-bocil ini pada konsisten aja ya. Kalau kita dapat budget kayaknya akan berubah-ubah deh. Kalau mereka tetap. Oke, okay, coba cari ya. Yang ini. Oh, yang ini dua nih berarti nih. Iya. Oke, okay, sini guys, yang dia pilih ini. Kenapa kamu milih yang ini? Gak tahu. Bagus aja. Gak tahu guys ya. Warnanya mutasi ya. Mutasi ya, dia warnanya bisa lebih bagus dibanding ini ya. Ya. Coba dibuka dulu deh. Ini dia guys, Sarah, wow, guys, dia si gekonya ya. Kamu pelihara geko? Udah umur berapa? Udah segede apa gekonya di rumah? Baru 4 bulan. Hah? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Tapi pelihara dari sekecil ini juga? Iya. Ukurannya berarti udah agak gede dong dibanding ini? Iya. Oke, oke. Untuk perawatannya kamu tahu berarti ya, kalau udah pernah pelihara ya. Kasih makannya bisa kamu berapa kali sehari? Satu kali. Satu kali sehari? Kasih jangkrik kayak gitu? Oke deh, dia udah ngerti guys gimana cara merawatnya. Ya udah, kamu ambil ini, bayar dulu. Sekarang giliran kamu. Kalau lolohan lovebird ada nggak di sini? Tapi tinggal pak. Ya, tinggal pak. Ya udah, kita muter-muter deh buat cari lolohan lovebird. Udah bayar berarti. Udah. Oke guys, si Rifki udah. Sekarang giliran si Eki ya guys ya. Oke, yuk kita sambil jalan-jalan yuk. Mau diambil nggak? Mau diambil nggak? Yuk, kita cari lolohan lovebird guys. Kamu terakhir kesini pernah beli sesuatu nggak? Pernah. Beli apa tuh kesini? Beli anakan cangkurileng. Cangkurileng masih ya. Ada anakan cangkurileng? Nah, udah dimakan ini. Udah dimakan apa? Kucing. Kucing. Oh. Gimana ya? Cangkurileng mana dimakan kucing kan dulu? Oke, cari deh di sini deh. Ada nggak di sini? Di si Abah suka ada nih. Coba kita tanya. Mbak, ada lolohan lovebird nggak, Mbak? Oh. Ya, lagi kosong, guys. Padahal biasanya si Abah ada nih. Ada lolohan apa aja tuh, Mbak? Sep. Lagi habis ya? Iya, itu. Oh, pakai gini-gini. Udah pada makan sendiri nih, guys, yang lagi ada nih. Ya, izin video ya, Mbak, ya? Boleh. Ini tuh jalak suren ya, Mbak? Jalak suren. Jelas suren, nggak ada minat kalau kayak gini-gini nggak dia konsisten guys, tetap mencari anakan lovebird ya. Yang di atas iguana, ada iguana, tetap konsisten pengennya lolohan lovebird tetap, tetap nggak. Satu mingguan ya pak ya, ya nggak apa-apa kita sambil muter-muter lagi aja. Putih lama beli cermin, orang yang suka nyarinya masih nyangkul tanam padi. Oke deh, karena emang biasanya suka ngambil di sawah-sawah kayak gitu. Oke, Mbak, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Oke, kita sambil muter-muter lagi ya di sini ya. Guys, kita akan coba untuk mencari lolohan lovebird ya, sesuai apa yang Eki mau, guys ya. Kamu ada pengenan warna apa gitu-gitu nggak? Atau yang penting lolohan lovebird aja? Iya. Tapi udah ngerti cara peliharanya kayak gimana? Udah searching-searching lah ya. Udah lihat-lihat video-video juga lah ya. Mau kemana? Nggak tahu. Kita coba tanya-tanya aja, so kamu harus aktif juga dong, tanya-tanya ke pedagangnya, ada atau enggak nih lolohan lovebird. Soalnya kalau 200.000 tadi, kayaknya. Tadi di sana ada lihat. Oh ada? Ada. Ya ayo. Oh. Itu yang di sana. Masa iya? Ayo. Iya. Kan nggak tahu. Ayo guys, kita akan coba buat cari lolohan lovebird keinginan Eki ya guys. Kamu sebelumnya pernah pelihara lolohan lovebird? Udah. Udah pernah juga? Udah. Masih ada tapi lolohan lovebirdnya? Ada. Oh, udah agak gede dong berarti sekarang? Iya, udah ada segede gitu. Oh, bonding nggak tapi ke kamunya? Itu. Mana? Itu. Oh iya, itu ada ya lo. Oh iya. Ah, izin video ya, Ah. Lolohan lovebird. Berapa harganya ini, Ah? Beda-beda. Oh, beda-beda. Sini, Dit. Ini yang 100. Oh, tuh. Ada yang 100. Wah, ada ternyata di sini.
Boleh milih-milih aja dulu, santai-santai dulu. Ini yang 250. Oh, beda ya. Ini bedanya apa nih yang ini sama ini nih? Ini mah Biola Alutino. Oh, si ininya ya, si mopnya agak beda ya. Oke, ini kita cari-cari lagi nih. Kamu kan dapat budget segitu, waktu sekarang kamu maunya apa? Kalau misalnya kamu nawar-nawar, aku andalkan skill kamu untuk menawar ya, kaya. Guys, ini dia ya. Untuk si lolohan-lolohan ya. Sangat amat lucu. Ini umurnya berapa hari? Kang, rata-rata kan? 3 mingguan ya? Ah, oke tuh guys. Ini 2 minggu. Iya, seberapa tadi? Yang itu 110. Di sini. Oh. Yang mana yang kamu mau kira-kira? Enggak apa-apa, enggak perlu rusuh, santai-santai aja. Biar bisa sambil beli makannya. Wih, keren. Dia masih memikirkan makannya. Mau makanannya? Hmm? Tuh, bisa tuh. Seberapa? 25. Nah, tuh makanannya tuh 25 tuh. Iya. Mau sekalian makanannya. Entar kan masih ada 75.000 lagi tuh. 25. Sepetannya ada. Ada 5.000. Tuh, sepetannya 5.000. Tuh. Ya. Mau ambil. Ya. Yang mana jadi kamu mau ngambil ya? Yang ini ya tadi tuh. Yang ini 100. Iya, yang ini itu. 150. Yang 100. Oke, dia ngambil yang 100 gitu. 125. Tuh, ada yang 125 tuh. Beda-beda semua tuh. Pingin yang ini ya? Oh, dia pengen yang itu. Oke. Oke, Kang. Dia pengen yang itu. Ini mopnya apa, Kang? Yang ini, Kang? Yang dia pilih, Kang? Ini itu olive. Olive? Oh, olive. Tuh, olive. Kau masih ingat gak lolohan kamu apa ininya? Mopnya? Gak tahu, udah warna biru. Oh, warna biru. Biru, biola. Ya. Biola, oke. Ini 150, udah jinak mau. Oh, dia punya tapi warna biru mah ya? Iya. Ah, guys. Terbang, guys. Tapi ya kayak gitu, kalau lockbird kan terbang-terbang juga gak akan kemana-mana. Aman. Aman dia. Kau misal gak beli gecko? Enggak. Kalau kata makannya kapan? Enggak. Makannya siang sama malam. Oh, siang sama malam. Oh, sehari. Ya udah, kalau kamu udah fix mah ya udah ambil yang, saja. Yang ini. Dibungkusnya pakai apa, Kang? Berarti, Kang? Pakai dus. Oke, dus. Oke, guys. Berarti masih ada lagi tuh sisanya tuh. Kamu beliin apa lagi tuh sisanya? Serbuk yang kayak gini. Oh, serbuk. Dia benar-benar memikirkan semua aspek yang harus dia beli. Keren. Tapi kalau Gecko emang gampang sih. Nggak seribet lolohan sih. Gecko mah asal ada tempat, kasih jangkrik, kelar. Apalagi kan dia pernah punya Gecko juga. Kayaknya alat-alat dan bahan-bahannya masih ada juga di rumah ya, berarti ya? Tinggal di taruh aja. Kalian juga punya PR nih. Kalian harus namain hewan kalian sekarang juga. Oh. Ini siapa nih namanya nih? Alek aja, woy. Alek? Nggak mau jawab si Alek, guys. Nih guys, Alek. Ini kamu Gecko-nya namanya siapa nih? Dua ekor Gecko tadi nih. Dia masih berpikir, guys. Nggak apa-apa deh. Dia kasih waktu dulu, guys. Tadi terpekan. Kalian pulang ulangan ya tadi ya? Oh, iya, beneran. Baru aku ngasal. Hah? Orang jauh, kan? Orang jauh. Kalian dari sih rumahnya? Cimahi. Ah, Cimahi? Ngapain kesini, cuy? Hah? Cuman mau lihat aja, wek. Cuman mau lihat aja? Ya. Tapi ada Iqbal, alhamdulillah. Iya. Berarti kalian sebelumnya suka nonton juga tuh? Suka. Udah pada subscribe belum ini? Udah. Oke. Makasih ya, ternyata dia sudah subscribe. Memang layak dan pantas untuk mendapatkan hadiah ini, guys ya. Masih ada sisanya nih, berarti uangnya nih. Mau dibeliin apa sama kamu? Mau muter-muter dulu atau gimana nih? Terserah sih. Muter-muter dulu. Ayolah, santai aja. Ya. 25. 25. 5.000. 5.000. Burungnya 100. 100. 35 itu masih ada 65.000 lagi. Lumayan lah, 65.000. Bisa beli apa ya, Dita? 65.000 ya, Dita? Konur. 65.000. Kurang 1.5 juta. Oke, sih. Ah, makasih ya. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita muter-muter lagi ya, guys ya. Kita akan cari sisanya dia mau beli apa, guys. Tadi yang cuman bulat kecil gitu ya. Doang. Berapa harganya? Tanyain aja. Tadi ada di sebelah sana ya? Iya. Ya udah. Berarti dia kayak membalance gitu dia 100.000 buat hewan, 100.000 buat peralatannya. Itu keren sih. Ki, kamu jangan kayak anak bawang dong, diem doang deh. tapi dia dibilang Ki, dua-duanya langsung pada nengok. Kalian teman sebangku bukan? Bukan. Teman sekelas bukan? Iya. Oh, teman sekelas. Kandang kecil yang itu ya? Iya. Oh, coba tanyain aja. Nah, jadi pengen beli kandang kecil kayak gini ya. Pak, air kandang musuh ya, Sabra? 25. Asuh. 25. Ayo kena yang kasih sana, Pak. Masih ada iji. Bentar. Jeli lah. Iya, weh. Oke. Itu masih ada sisa berapa lagi tuh?
40 ya? Kan 65 tuh tadi. 65, ini 25, 40 benar. Masih ada sisa 40. 40 lagi mau beli apa tuh? Muter-muter dulu. Muter-muter dulu. Santai guys. Jadi masih ada 40.000 lagi. Ini berarti semua peralatannya udah ada ya? Iya. Ini udah siap sih guys. Paling nanti ya udah semua sih, serbuknya udah, kandangnya udah. Oh iya, siap. Dan Pak. Oke, kita searching lagi yang lainnya guys ya. Kalau tilam yang hijau di mana? Tilam hijau? Iya. Tilam yang apa ya? Buat lobster. Hah, tilam apa ya? Yang kayak orang tua yang kotak-kotak yang karpet gitu loh, tuh. Oh, nggak tahu. Emang ada di sini ya? Oh, ada di belakang. Oh, di reptil. Oh, ada di sebelah sana, yuk kita lihat yuk. Oke guys, kita ke tempat itu ya. Ini sih tempat reptil apa? Yang coba Wedi tanya. Tilamnya geningan. Tanya. Ah, benten. Wih, ada sankonur nih. Wih, ini udah oren banget ini, warnanya. Itu bagus banget. Ntar kita juga bakal oren kayak gitu, Dit. Karena kita masih kecil aja, Dit. Si Koni. Halo, Ma. Nanya ke ini. Ada nggak di sini? Coba ditanyain aja, Kak. Ayah karpet. Karpet mau hijau geningan. Saya. Nggak ada. Nggak. Nggak ada. Kayaknya kalian nggak bisa nyari di sini deh. Nggak tahu deh ada atau nggak ya di sini ya. Kalau karpet yang kayak gitu ya. Sambil mikir-mikir lagi nih. Pokoknya challenge aku harus ngabisin uang yang kita dapatkan deh. Oh, ini dia ring-ringnya. Mau tulis mana custom ring kayak gini? Iya, gue nggak tahu di sini. Seberapa, Pak? Oh, bisa di sini. Oh. Cuma 2.500 rata. Measure 2. Bisa custom di sini, Pak, berarti ya? Kalau custom minimal 25 biji. 20 biji ya. Bisa custom di sini, burung-burung di... Tapi harus satu ukuran ya, Pak, ya kalau custom gitu ya? Iya, satu ukuran. Oke, oke. Nih, yuk. Aku nggak pernah ada wire buat pakai ginian sih ke burung kita. Cuman burung kita ada ginian semua sih rata-rata. Dari pedagangnya ada. Fluid mau fluid? Fluid. Nggak, serah dia deh kalau dia masalah. Nggak, Boy. Nggak usah, nggak mau gue. Iya, Pak. Oke, berarti masih ada sisa berapa? 35 ribu lagi ya? Nggak. Beliin apa nih? Apa, Pak? Jajanan, Pak. Nun, Pak. 35 ribu apa ya? Apa yang kita bisa dapatkan 35 ribu, guys, ya? Ada talinya berapa? Talinya? Iya. Talinya berapa sih, Dit? Tadi si Angga tadi. Tadi ada ya? Si Angga ada kayaknya. Jadi balik lagi aja kita ke sana. Kita coba tanya talinya berapa harganya. Ayat talima. Talina apa? Peragi lakbat. Oh iya ya, tadi ada ya ini. Seberapa? Oh, iya, 15.000. Ah, oh, 15.000 ta. Sebiji talina apa? Biji, woy. Biji. Berapa sih biji? Eh, 2. Satu kiri kanan, jadi alus gua nanya. Makin terkekang ya sama manuk deh. 2 apa? Karunya. Oh guys, memilih ya. Talinya. Kalau San Connor makanya yang kayak gimana sih, Angga? Talinya? No, ini no, no. Tali kan, talinya no bagus sama no, ya. Gemuk, no. Oh. Omega. Oh, yang kayak gini mah suka lepas gitu, kalau San Connor mah. Jadi kan mau pakai nanti teknik. Oh, sakit. Sakit kan sakit, mau ide. Iya, sih, bilang. Iya, lo makannya duitnya, bro, banyak kan itu. Oh, aku makan. Sabar aja sih. 20 D-nya? Iya. Nah, 20 ribu lagi. Mau apa tuh? Sok atuh 20 ribu atuh di sini weh. Mau atuh. Eh, saya iya nak ngurusna. Iya, dia mikirnya ngurusnya, Kang. Oh. Tapi keren sih pemikirannya, guys ya. Enggak asal beli, guys. Ya. Dia setengah budgetnya buat ini, Kang. Setengah budgetnya buat bahan buat ininya, ngerawatnya. Iya. Nah, entah 20 ribu tah. 15 ribu. Tuh. Tempat salinan. Tuh. Bergaining, guys. Gak apa-apa, santai. 20 ribu lagi, santai, guys. Ya. Guys, ini dibeliin piriwit nih. Tapi si piriwit tuh ngaruh, tapi, Kang, ya? Ngaruh. Jadi kalau ngelatih pakai piriwit. Pas nih, 20 ribu nih. Ya, oke, berarti udah habis budgetnya, ya? Ya. Oke, guys. Berarti udah habis, guys. Kita review lagi deh apa yang dibeli ya di situ, ya. Kita video lagi, guys. Oke, guys. Jadi kita mau review apa aja yang dibeli. Sama kamu dulu, Ki. Apa, Ki? Ini. Dibeli, Ki. Coba. Kandangnya. Iya, kandangnya. Kandangnya, ini, talinya. Talinya. Ini burungnya. Burungnya. Dia benar-benar balance ya, Dit. 100 ribu buat burung, 100 ribu buat ininya nih. Buat ngerawatnya. Ini serbuknya. Serbuknya. Tapi nanti gimana serbuknya taruh sini? Kemana-mana dong? Ntar ada besek gitu ya. Di bawahnya. Kayak kita sih. Kayak kita waktu kemarin ya, pelihara apa kayak gitu ya. Berarti udah starter pack semuanya udah oke lah ya. Nanti ya, semoga dirawat dengan baik lah. Cuman kelihatannya kalau mereka ini ngerawatnya bakal bagus, guys. Oke, sekarang kamu, apa aja nih yang dibeli nih? Kiko 2. Dinamain dong, ini siapa namanya nih?
AB. AB ini CD ya bukan. Apa? Komeng. Komen. AB. Itu kenapa tuh kalian? Tuh, enggak tahu tiba-tiba ada itu aja di otaknya. Oke dah, yaudah ya. Jadi kayak gitu ya guys ya untuk konten kita kali ini ya. Semoga teman-teman suka. Next kita bikin konten apa lagi bisa tulis di kolom komentar guys. Semoga dirawat dengan baik ya. Iya. Oke, dirawat dengan baik ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you guys. Dadah dulu dong. Dadah.